Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan video kali ini aku akan reaksiin ke lagu yang trending 1, guys. Wow. Yang udah lama banget nih ya. Udah lumayan lama, beberapa hari. Betul banget. Lagu KKI. Keke bukan boneka. Tapi di sini aku akan reaksiin untuk covernya ya. Keren banget ya lagu KKI ini ngalahin lagu Lady Gaga featuring Blackpink. Oke deh, langsung aja kita nonton covernya ini oleh Leviana. Hai, kali ini Levi mau cover salah satu lagu yang judulnya Syarat Akan Makna, karena ini menyiratkan tentang seseorang, apalagi perempuan, yang jangan sampai dijadiin boneka. So, selamat mendengarkan. Leviana Label, Instagramnya sama Bening _ Studio. Musiknya kayak gini ya. Oke, aku baru aja kelar nonton videonya. Dan yang originalnya itu, kalau di YouTube sih aku pernah nonton sekali. Ya kalau gak salah sekali ya. Tapi kalau di Instagram tuh gak cuma sekali, karena kan kadang ada yang ngeposting di Instagram, nonton lagi. Terus juga teman aku kadang nyalain. Kayak aku nonton YouTube-nya ternyata di Instagram juga, postingan di Instagram dia nyalain gitu. Sebenarnya lagunya ini enak gitu ya, enak didengar. Dan untuk yang ini ya, yang covernya by Leviana, suaranya bagus, suaranya bening gitu guys. Aku dengar dari awal tuh sampai akhir tuh suaranya
gimana ya, enak aja didengar gitu, enak, nggak ada yang something-something menurut aku pribadi, nggak ada yang something-something wrong atau fals gitu. Aku pokoknya nyaman aja dengernya, dan musiknya menurut aku lebih ngebeat ini kayaknya ya. Aku tadi denger kayak hampir-hampir mirip koplo gitu sih, tapi nggak ya, bukan koplo, cuma agak mirip gitu. Oke guys, itu aja dari aku. Nah, ini mohon maaf, pokoknya overall aku suka sih, aku suka cover ini. Suaranya bening ya, suaranya tuh enak didengar nih, yang by Leviana. Okay, thank you so much for watching my video, don't forget to like and subscribe to MNS video, insyaallah, bye bye. Dan untuk netizen, jangan banyak julid. Julid kalian gak mendatangkan apapun, mungkin malah mendatangkan dosa. Jadi lebih baik berkarya yang positif, yang bisa menjadikan kalian pribadi yang lebih baik ya, insya Allah. Oke, kita sama-sama belajar, dadah.